Meraih sukses dan memberi manfaat merupakan harapan banyak orang. Hal tersebut bisa tercapai dengan kegigihan dan kerja keras. Hal inilah yang dirasakan oleh para ibu-ibu dan bapak-bapak di Kota Padang. Mereka bisa mendapatkan penghasilan tambahan dengan bergabung menjadi agen Briling. Agen Briling bisa disebut sebagai mitranya dari BRI. Biasa disebut agen laku pandai BRI yang merupakan perluasan layanan dari BRI. Menjalin kerjasama dengan nasabah BRI sebagai agen yang dapat melayani transaksi perbankan bagi masyarakat dengan sistem sharing fee. Pada fitur Briling dapat melayani beberapa transaksi, diantaranya transfer ke sesama BRI, transfer antar bank, penyetoran setor dan tarik tunai, bayar tagihan listrik, bayar iuran BPJS Kesehatan, bayar angsuran kredit, bayar tagihan PDAM, pembelian pulsa, dan lainnya. Di Kota Padang, agen Briling ini terdiri dari beberapa kelompok atau paguyuban. Salah satunya paguyuban Brilingkers Rancak Bana, yang merupakan agen Briling dari kantor cabang BRI Khatib Sulaiman. Pada pekan ini, agen Briling ini mengadakan acara halal bihalal yang diselenggarakan di gedung Bundokan Duang Kampus BRI Pasar Baru Unan. Dalam acara tersebut dihadiri oleh Kepala Cabang BRI Khatib Sulaiman Zulhendra, petugas agen Briling. Bendahara Brilingkers Rancak Bana menyebut saat ini paguyuban ini beranggotakan lebih dari 100 orang. Melalui kegiatan halal bihalal ini, ia berharap dapat mempererat silaturahmi dan ajang saling kenal dan memberikan informasi dari pihak BRI terkait program-program Briling. Hari ini adalah kita membina silaturahim, mempererat persaudaraan antara sesama kita. Jadi dengan cara inilah kita bisa bagaimana kita saling kenal-mengenal, karena ada beberapa agen. Ada yang baru untuk itu kami merangkum dengan cara, salah satu cara dengan acara halal untuk saling kenal, saling memahami nanti semua. Karena di sini selain dari acara halal-halal juga membicarakan ada pemberian informasi, program-program tentang agen Briling yang nanti untuk memperlancar transaksi agen Briling sendiri. Jadi sangat menguntungkan sekali melalui acara ini. Saling penyampaian informasi oleh orang BRI untuk kami, mudah-mudahan program-program yang mereka sampaikan dan informasi-informasi yang mereka sampaikan nanti sangat membantu bagi kami agen Briling untuk memperlancar transaksi kami untuk masa yang akan datang. Hari ini kita mengadakan yang namanya adalah halal bihalal. Paguyuban agen Briling dari BRI Khatib Sulaiman namanya adalah Brilingkers Rancak Bana. Alhamdulillah hari ini hadir dari pihak BRI, manajemen BRI dan PAB, begitu juga dengan pengurus dan anggota dari Brilingkers Rancak Bana. Kami berharap mudah-mudahan acara ini bisa memberikan kontribusi, baik itu untuk para agen Briling sendiri ataupun untuk paguyuban, dan juga mungkin ada efek positif buat BRI-nya. Mudah-mudahan ke depan harapan kami adalah transaksi dari para agen Briling bisa meningkat, bisa memberikan kontribusi positif buat BRI, sehingga nanti secara individunya para agen ini bisa juga mendapatkan atau meningkatkan pendapatannya dari fee transaksi yang didapat sebagai seorang agen Briling. Randy Eka Putra, Padang TV.